Pagi tu saya ada bangun jam 4 pagi. Tapi saya tu ada rasa mau cepat-cepat saja pergi ke pasar. Tiba-tiba saya dapat khabar kalau pasar tu semua kebakar. Ada juga yang bilang katanya kalau pasar tu terbakar karena disumpah sama nenek-nenek pengemis yang diusir sama pemilik kios tu. Terima kasih ya. Terima kasih kau telah menemani hari-hariku. Dan aku minta maaf. Aku tak bisa membawa pernikahan ini sampai akhir hayat. Dan aku minta juga, setelah bercerai ini, semoga kita masih jadi sahabat. Allah tuh sudah mengaturnya, Bang. Semoga Abang lekas mendapat pekerjaan untuk melanjutkan hidup Abang tuh. Ya sudah, aku permisi. Siapa suruh mau jadi pengangguran lama-lama? Bisa apa dia itu setelah tante tinggalin? Jangan singgung dia lagi, Rendra. Tante tuh tak fokus jualan. Supaya tante tuh cepat nak melupakan dia. Tante ini kan selama ini fokus jualan. Kalau tante mau lebih sibuk lagi ya, kirimlah barang-barang ke kios Rendra. Untungnya kita bagi dua. Kau atur sajalah, ya. Asik. Kalau begini, tak perlu lagi aku mencari modal banyak-banyak. Kalau kiosku lebih komplit, aku bisa saingin kios si Ira itu. Ini bu barangnya, terus ini bonnya ya. Iya. Makasih. Sama-sama. Datang kembali ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Zidan. Gimana Om persidangannya? Udah selesai ya? Maaf ya, Om. Ira nggak bisa ikut hadir. Soalnya tadi lagi banyak banget pelanggan. Gimana keputusannya? Alhamdulillah. Om nggak jadi cerai, kan? Mulai hari ini, Om resmi bercerai dengan Tante Farida. Sejak Om di PHK, Tante Farida sudah tidak bisa nerima Om lagi. Om bisa apa, Ra? Dan rumah satu-satunya pun Om relakan untuk dia dan anak-anak ditinggalkannya. Jadi, sekarang Om gak ada tempat tinggal? Kalau gitu, nanti Om tinggal di tempat Ira aja ya. Makasih, Raya. Makasih. Sama-sama, Om. Tapi, Om, gimana ya soal kios ini? Ya. Om kan tahu, Tante Farida yang modalin semuanya. Ira takut, Om, kalau nanti tiba-tiba Tante Farida ngambil alih semuanya. Gimana ya, Om, ya? Oh, kalau masalah itu, kamu langsung saja sama dia, ya. Sebelum dia memutuskan yang semena-mena, yang macam-macam. Sekarang, kamu ke sana ya, temuin dia. Iya, Om. Iya, ya, Om. Masuk dulu yuk. Permisi Tante, Rendra. Makasih ya, Mbak ya. Ada perlu apa kau datang ke sini? Maaf Tante, Ira mendadak datangnya. Ira turut prihatin ya atas kondisi ini. Jujur aja, Ira sedih. Lihat Om harus pisah sama Tante. Terima kasih ya. Waktu awal Tante menikah sama Om kamu tuh, mana ada Tante terpikir kalau kami tuh nak bercerai. Iya Tante. Mudah-mudahan aja kondisi ini nggak mutus silaturahmi kita ya. Insya Allah. Tante. Setelah kondisi ini, Ira kepikiran sama kios tante yang Ira kelola.
Tante, Ira mohon izin ya. Tante jangan halangin Ira untuk tetap jualan di sana ya. Soalnya kios itu sumber kehidupan keluarga Ira, Tante. Ntar dulu. Kios itu mau dipakai sama Tante Farida. Dia itu mau kelola sendiri kiosnya, ya kan Tante? Emang benar, Tante. Terus, Ira gimana jualannya, Tante? Tante, tolong ya, Tante. Izinin Ira jualan di sana, Tante. Loh, kemarin kan Tante sendiri ngomong sama Rendra. Kalau kios itu mau Tante kelola sendiri, ya kan? Sudah. Soal tuh, nanti aja kita bicarakan. Tante ini sekarang ini lagi banyak pikiran. Maaf, Tante. Yaudah. Ira pamit ya. Ken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa sih, Tante? Gak usir aja dia dari kiosnya. Kan biar gak aku juga gak ada saingan. Tak bisa lah macam tuh. Tante tuh tak bisa ngusir-ngusir dia tuh begitu aja. Alah, Tante ini gimana sih? Tinggal usir aja udah beres. Lagian kan Tante yang punya hak. Yang punya kios itu Tante. Apa yang pakai bingung sih? Saya ada berfikir kalau perubahan sifat Tante Farida ni apa karena Rendra atau murni karena perceraiannya dengan paman saya atau bagaimana, saya tu tak tahu dari situ. Kamu rasa kau, ha? Makanya kalau jualan tu jangan sampai. Kalau macam ni, mana ada pelanggan nak singgah? Habis, kayak mana lagi Tante? Sepi kali toko ini. Tante lihat sendiri tuh. Semua pelanggan dijegatin sama si Ira. Gimana mau mampir ke sini? Harusnya kau juga ikut rayu mereka lah. Tante, gak segampang itu Tante. Kiosnya si Ira itu udah dipercaya bawa hoki. Kayak gak tahu aja Tante. Lagian saya juga heran nih, kenapa sih nggak Tante sendiri aja yang kelola kios itu? Tante tuh tak enak lah. Si Ira tuh jualan, dari jualan itu masih kecil-kecilan. Kenapa pula sampai tak enak? Nah, sekarang itu si Ira itu kan bukan siapa-siapa Tante lagi. Karena Tante ini sekarang sudah bukan istrinya Pak Jidan. Sudahlah Tante, usir aja Ira itu. Jangan sampai kios kita ini bangkrut gara-gara saingan sama orang yang ngontrak sama kios kita itu. Ternyata ketakutan saya tuh bener-bener terjadi. Tante Farida tuh nagih uang sewa kios tuh bener-bener tak canggung lagi. Apalagi pas Tante Farida tahu kalau Paman Zidan tuh ada tinggal di rumah saya. Apalagi Rendra kan setiap dia lewat kios saya tuh dia sinis sekali lihat saya. Kan kebetulan model yang Bapak cari sedang kosong. Gimana kalau model yang lainnya? Saya punya banyak stok, Pak. Kalau model yang lain enggak. Saya pinginnya model yang itu aja. Tapi kalau enggak ada ya sudah, enggak apa-apa. Saya coba cari toko lain aja. Bapak, tunggu ya, Pak, sebentar, Pak. Di tempat saya ada loh, Pak, yang ada, Bapak Pak. Cari. Ya, kalau mau, cek aja sendiri ke sana, ada karyawan saya. Oke, Pak. Toko di depan ya? Iya, yang itu tuh. Ya. Oh, iya. Ya, mari, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Toko kau nih makin laris saja. Iya, Tante, alhamdulillah. Ira, mulai hari ini, Tante minta kau bayar sewa kios ini. Iya, Tante. Ira, tapi bayarnya nanti ya, Tante, ya. Hasil hari ini buat bayar cicilan rumah dulu. Wah, wah, wah. Udah bisa cicil rumah segala kau nih. Ya, sudahlah. Besok aja. Makasih ya, Tante. Ayo kita pulang. Oh, enggak.
Sudahlah tante, mendingan kita aja yang nempatin kiosnya Ira itu. Gak usah pakai gak enak lah, ngusir-ngusir Ira. Usir aja. Tante ini kan udah resmi tidak jadi istrinya Pak Zidan lagi. Itu artinya Ira itu tidak keponakan tante lagi. Dia tuh orang lain. Kalau seandainya kita yang menempatin kiosnya si Ira itu, pasti akan laku pesat. Iya juga sih. Lagian, kalau Pak Zidan masih aja tinggal di rumah Ira, itu sama dengan tante masih ngasih makan Pak Zidan. Betul kata kau tuh, Rendra. Tak sudilah tante kasih makan orang macam tuh. Iyalah. Tapi macam mana? Kita harus cari cara biar dia tuh bisa pindah. Gampang, tante. Tante nggak usah kasih barang ke Ira. Biar dia nggak bisa jualan. Tak mungkin lah. Tak masuk akal kalau cuma diajin tante tolak. Sementara toko-toko yang lainnya tuh minta barang cuma sama tante. Ah, tante gampang. Gini, tante jual harga ke dia tuh tinggi. Biar dia kapok sekalian beli barang ke tante. Gampang kan? Gampang, tante. Tante nggak usah kasih barang ke Ira. Biar dia nggak bisa jualan. Tak mungkin lah. Tak masuk akal kalau cuma diajin tante tolak. Sementara toko-toko yang lainnya tuh minta barang cuma sama tante. Ah, tante gampang. Gini, tante jual harga ke dia tuh tinggi. Biar dia kapok sekalian beli barang ke tante. Gampang kan? Pasti kau datang nak bayar uang sewa kan? Sila duduk. Ayo. Bukan tante, Ira kesini mau kulak TV second yang 23 inch ada berapa unit ya tante? Ada 9 unit. Tapi sekarang harganya tuh udah naik. Gak apa-apa deh. Emang kira-kira harganya sekarang berapa ya tante? Satu unitnya itu 1 juta. 1 juta? Kok dua kali lipatnya tante? Iyalah, tuh pabrik-pabrik di Singapura tuh, mereka tuh lagi perbaikan kualitas. Jadi mereka tuh minim barang reject. Macamnya? Jadi tak? Kalau tak jadi tuh tak apa. Tak mungkin pula kan, tante jual rugi? Kayaknya lain kali aja deh, tante. Uangnya gak cukup. Ya sudah, kalau kau tak jadi ambil barang, mending uang tuh kau bayar buat uang sewa. Sini. Tante, tante jangan semuanya, tante. Ira kan juga butuh modal. Uang sewa kios kan sama juga dengan modal dagang. Betul tak? Tante! Nih, tante. Ada ponakan. Nih, tante. Rendra mau store. TV 23 in, 4 unit. Totalnya semua 1.200.000. 1.200.000? Loh, berarti satu unitnya cuma 300.000? Kok tante jual sama Ira 1 juta? Ini lagi pakai protes. Dengerin ya. Aku ini ponakan tante ini langsung. Kau ini siapa? Ingat, kau ini hanya sekedar ponakan. Saya permisi, tante. Rendra. Sana. Assalamualaikum. Tolong! Hah?
Astagfirullahaladzim. Loh, tokonya Rendra gak kenapa-napa? Ya Allah, kok aku bisa berpikir sejahat ini ya? Halo Bang, Astagfirullahaladzim, kecelakaan. Kok bisa Bang, gimana ceritanya? Ya Allah, Ica. Yaudah Bang, aku tutup toko dulu ya, habis itu aku cepet ke rumah sakit. Ya Bang, Assalamualaikum. Maafin ayah ya nak. Ayah udah lalai jaga kamu nak. Bang, gimana Bang? Ya Allah, Ica. Ya Allah, nak, kok bisa kayak gini sih kondisi kamu? Maafin ibu ya, nak. Ibu sama bapak terlalu sibuk nyari uang sampai-sampai gak ada yang ngawasin kamu. Bang. Bu. Sayang. Sakit, Bu. Ya, saya ibu tahu. Sabar ya, nak, ya. Bu, mau pulang, Bu. Iya, sayang. Nanti kalau Ica udah sembuh, Ica pulang ya. Ica harus nurut semua dokter ya sayang ya. Gimana ini, Bang? Dokter, gimana kondisi anak saya, Dok? Ada benturan keras di kepala anak ibu. Terjadi pendarahan. Maka kami harus melakukan tindakan operasi. Operasi? Operasi. Jadi anak saya ini sakitnya parah, Dok. Kami belum bisa memastikannya, Pak. Yang jelas, tindakan operasi harus segera dilakukan. Bagaimana? Apa kami sudah bisa melakukan tindakan operasi? Bisa, Dok. Tolongin saya, Tante. Saya harus pinjam sama siapa lagi kalau bukan sama Tante. Apa? Baru tadi pagi kau bayar. Sekarang kau nape lagi? Tapi Tante, niat saya kan saya mau pinjam Tante. Nanti kalau saya udah ada uang, pasti saya balikin ke Tante. Tolonglah Tante. Tante dulu sayang kan sama Ica. Aduh. Ira. Apalah kau ini bawa-bawa sayang-sayang segala. Kau ini siapa, ha? Ingat kau ini hanya sekedar ponakan. Bukan siapa-siapa. Ah, udahlah Tante, gak usah dikasih pinjam sama orang susah kayak gini. Eh, yakin? Pasti dia gak akan mampu bayar. Tolong Tante. Kau suruhlah Om kau nikah lagi. Biar kau nanti kan bisa punya Tante baru tuh. Biar bisa kau tuh mintai pinjaman. Kok Tante ngomongnya gitu? Memang betul kan? Tak tahu lagi gimana perasaan saya pada saat itu. Sebenarnya saya tuh benar-benar sangat kesal sekali dengan Rendra dan Tante Farida. Tapi saya tuh kan tak bisa buat apa-apa. Setiap kali kau perlu apa-apa, kau selalu kesini. Anak kau perlu apa, kau kesini. Suami kau perlu apa, kau kesini juga. Jadi setiap kau perlu apa-apa, kau pasti kesini. Salah Tante kamu macam tuh. Enggak lah, Tante betul, dia yang salah. Kau ini selalu aja pinjam ke Tante. Kalau Tante gak bisa pinjemin gak apa-apa Tante. Tapi tolong, jangan hina saya seperti ini. Permisi. Rendra, memangnya Tante salah ngomong macam tuh sama dia? Ya enggak lah, Tante tuh benar. Dia yang salah. Adik dari mana aja? Apa udah cari ke mana-mana pun? Aku nyari pinjaman, Bang. Ke teman-teman.
termasuk ke Tante Farida, tapi aku gak dapet, Bang. Aku tahu, Bang. Tante Farida itu punya uang sebenarnya, tapi dia sengaja gak mau bantu Ira lagi. Bang, Ira gak tahu gimana nasib anak kita, Bang. Ira sakit hati. Ira sakit hati, Bang, sama mereka. Ira gak akan pernah lupa penghinaan yang mereka katakan ke Ira, Bang. Ira gak akan pernah lupa. Sudah, sudah. Jangan kamu pikirkan itu lagi ya, Dek. Ya? Nah, sebentar. Tengok ini. Abang berhasil pinjam uang teman kerja abang. Kita bisa bayar biaya rumah sakit. Pegang, pegang. Alhamdulillah, ya Allah. Nah, sekarang kita berangkat ke rumah sakit. Ya, Bang. Cepat, cepat. Bendra. Eh, tante, bentar ya, Bang ya. Oh iya. Herman, ini layanin dulu. Iya, Pak. Tante, dari mana tante? Eh, kios si Ira tuh tutup lagi ya? Iya, Tan. Sejak anaknya sakit, dirawat, dia itu selalu buka siang, Tan. Malah kadang-kadang tak jualan. Tapi baguslah, pelanggannya dia malah lari ke sini. Iya betul, bagus itu. Ya syukur-syukur anaknya sakit terus. Kau ini ada-ada aja lah. Biarin aja. Itu orang baru diomongin udah nongol aja. Nak, sedekahnya nak. Dek. Nenek belum makan dari pagi. Sebentar, Nenek, ya. Nek, maaf, Nek. Saya belum ada uang. Soalnya saya juga baru buka toko, belum ada pelanggan. Tapi kalau Nenek lapar, nih, saya ada makanan. Nenek makan aja makanan saya, ya. Gak apa-apa, Nek. Udah, Nenek ambil aja, ya. Pokoknya Nenek harus makan. Kan Nenek belum nanti makan dari pagi. Buat anak gimana? Nenek gak usah pikirin saya, tenang aja. Kasihan Nenek dari pagi belum makan, lagi sakit. Terima kasih banyak ya, Nak. Sama-sama. Halo? Saya cuma nak mastikan. Kalau kau tak bisa bayar uang sewa tuh, saya nak tawarkan ke pedagang lain. Paham? Iya, iya, Tante. Iya, Tante. Saya usahain hari ini saya bayar ya, Tante, ya. Makasih. Ya Allah. Kenapa semakin berat gini ya cobaannya? Nek. Ini nenek-nenek ngapain ke saya? Mau lihat-lihat TV. Ini mau lihat-lihat TV. Emangnya dagangan saya ini layar tancap bisa dilihat gratis? Sana keluar. Saya tuh tak tahu lagi gimana perasaan saya pada saat itu. Sebenarnya saya tuh benar-benar sangat kesal sekali dengan Rendra dan Tante Farida. Tapi saya tuh kan tak bisa buat apa-apa. Saya tuh jadi tak suka sama Rendra dan Tante Farida tuh. Semenjak anak saya tuh ada dampak kecelakaan waktu itu. Ini Bu, gimana? Ini Mas Lama ya? Wah, ini mah murah. Ada kwitansinya enggak? Ada. Kira-kira bisa dihargain berapa ya, Bu? 151 gramnya. Masih cuma segitu, Bu. Ditambahin lagi ya? Ya. Gimana ya, Dek? Emang udah segitu. Kalau ada yang gak mau juga gak apa-apa. Jangan gitu dong, Bu. Yaudah, gak apa-apa deh, Bu. Gak apa-apa. Segitu juga gak apa-apa. Dari tadi, kan jadi gak bikin ribet.
Maafin adik, Bang. Terpaksa adik jual mas kawin dari abang. Perlakuan burukmu akan membawa sia. Ngomong apa sih? Sana, pergi sih. Ini gak apa-apa. Gak apa-apa, Nak. Hendra, kamu gak boleh kayak gitu dong. Kamu kasar banget sih sama orang tua. Eh, ini urusanku. Urus aja urusanmu sendiri. Tapi kan kasihan nenek itu. Ira, mana uang sewa kios tuh? Bayar sekarang. Ya, Tante. Ini apa maksudnya, ha? Kenapa cuma segini? Maaf, Tante. Tante kan tahu kondisi Ira sekarang kayak gimana. Ica dirawat, Tante. Saya butuh biaya banyak untuk perawatan Ica. Dan juga, kios Ira sekarang sering tutup, Tante. Ira kehabisan barang untuk dijual. Saya tak mau tahu ya. Pokoknya minggu depan, kau harus bayar full. Paham tuh? Tapi, Tante. Jangan bantah. Kalau kau tak bisa bayar, tak usah kau jalan situ. Permisi, Tante. Lah, gak bisa bayar malah ngontrak. Saya tuh bener-bener gak ngerti lagi dengan Tante Farida. Kenapa dia tuh jadi, punya hati tuh jadi makin kejam. Sepertinya Tante Farida tuh lah bener-bener kasut dengan Rendra. Apalagi waktu itu saya ada dapat kabar kalau Rendra tuh ada berantem dengan konsumennya sampai dia dipukuli. Bang, saya mau tukar barang. Sepertinya TV ini sudah tak bisa lagi dibetulkan. Dibetulkan? Maksud abang gimana? Jadi TV ini udah abang bongkar-bongkar? Iya, saya kira bisa membetulkan, Bang. Lagi pula TV ini sudah tak bersegel lagi. Maaf aja, Bang. Nggak bisa, karena apa? Karena abang udah bongkar-bongkar. Jadi cuma servis saya bingung nanti. Yang mana di bagian yang rusak? Jadi tak bisa ditukar? Ya nggak bisa lah, Bang. Maaf aja. Hey, Bang, kau tahu berapa kilometer aku kesini ke kios abang ini? Sampai di sini kenapa nggak bisa ditukar? Ya nggak bisa lah, Bang. Bener ini, Bang? Iya. Ya udah, singkat aja! Hey, Bang. Aku kecewa beli TV di sini. Sudah, ayo. Istighfar, ya Allah. Dek, kenapa kamu tiba-tiba mimpikan kebakaran? Ira, Rama, mungkin istri kau itu sedang banyak pikiran. Sudah bawa ke dalam. Iya, Om. Coba, Pak. Kita ke dalam. Ayo, Dek. Masuk kamar. Istirahat. Mendingan Tante lihat-lihat dulu barang-barang yang lain, kali ada yang cocok. Ya? Nggak jadi, saya mau buru-buru. Eh, Tante! Alah, paling juga mau beli ke toko yang seberang ya. Percuma, mahal. Bu, silakan, Bu. Ibu mau beli TV atau kulkas? Cuci. Oh, TV. Ini model terbaru. Dari yang sekitar ini.
semua fiturnya lengkap. Semua kabel HDMI. Eh, nenek! Eh, kamu pasti nenek-nenek yang kemarin ya? Yang udah sumpahin saya ya? Ayo, sekarang keluar. Lepaskan saya. Pantesan aja saya sial. Pergi! Udah sana, pergi! Pergi! Nenek, kenapa sih? Ya Allah, kamu tega banget sama nenek ini. Alah, kau ini juga sama nenek-nenek ini. Bikin dagangan saya jadi sial! Pergi sana! Eh, kamu jahat ya? Saya nggak sudi beli barang dagangan kamu. Ya udah, nggak usah. Udah, bawa pergi aja. Ya. Udah, sana, pergi! Hei, manusia sombong. Sebentar lagi, rezekimu akan habis terbakar semuanya. Itu sumpahku. Itu kalau tidak salah pukul 6.30 semua seluruh bagian pas satu terbakar hangus. Kios Tante Farida, kios Rendra, tak ada yang tersisa. Jadi benar-benar semuanya tuh dilalap oleh api. Tak ada yang tersisa satupun. Udah sana, pergi! Pergi! Rendra, kenapa sih? Ya Allah, kamu tega banget sama nenek ini. Alah, kau ini juga sama nenek-nenek ini. Bikin dagangan saya jadi sial! Pergi sana! Eh, kamu jahat ya? Saya nggak sudi beli barang dagangan kamu. Ya udah, nggak usah. Udah, bawa pergi aja. Ya. Udah, sana, pergi! Hei, manusia sombong. Sebentar lagi, rezekimu akan habis terbakar semuanya. Itu sumpah. Ya, tapi nggak apa-apa kan? Ya udah, nenek yang sabar ya, nenek ya. Nggak usah diambil hati ya omongannya. Namanya juga manusia, kan tipikalnya beda-beda. Kamu memang anak yang baik, Ira. Kan nenek tahu nama saya? Dasar pembawa sial! Lihat aja, bentar lagi toko saya ini akan penuh. Yang penting kamu sabar menghadapi orang itu. Sebentar lagi dia akan merasakan akibatnya. Akibat? Akibat apa, Nek? Udah, jangan tanya-tanya. Sekarang kamu pindahin barang-barang kamu. Just sebelum esok hari. Pindahin barang-barang, Nek? Loh, memangnya kenapa? Nanti kamu akan lihat ada apa besok. Ya? Apus! Tapi, Nek... neneknya hilang? Nek? Nenek? Nek? Oh, nenek itu? Rendra? Tante? Macam mana dagangan kau? Beginilah, Tante. Tuh, lihat aja sendiri. Banyak yang kosong. Jadi, pelanggan itu masuk ke sini nanya barang ini, barang itu pada kosong, Tante. Lihat aja, nggak ada stoknya. Kau tenang aja, Rendra. Tante udah siapkan barang-barang untuk kau. 2 truk. Serius, Tante? Ya iyalah. Wah. Toko kau kan lagi hoki-hokinya. Ya jelas lah, Tante. Hoki cuma barangnya aja yang kurang. Masa mau toko yang depan itu aja yang hoki? Tuh. Lihat aja sendiri, jam segini udah pada beres-beres tuh. Ngeluarin kardus segala.
Tapi barang-barang dia tuh nak dibawa kemana? Dah tante, paling juga mau diloakin. Orang kayak gitu tuh gak bisa bayar kontrakan tante, percuma. Biarin aja. Bagus lah Rendra, nanti kalau dia bangkrut, kan kau juga yang bakal pegang kios tuh, ya kan? Ya sip tante. Jadi pagi itu saya ada bangun jam 4 pagi. Tapi saya tuh ada rasa mau cepat-cepat saja pergi ke pasar. Tiba-tiba saya dapat kabar kalau pasar tuh semua kebakar. Sombong, sebentar lagi rezekimu akan habis terbakar semuanya. Itu sumpah. Udah, jangan tanya-tanya. Sekarang kamu pindahin barang-barang kamu. Jas sebelum esok hari. Pindahin barang-barang, Nek? Jadi ini maksudnya, kenapa nenek kemarin minta aku memindahkan barang-barang aku? Ya Allah, terima kasih kau telah pertemukan aku dengannya.